Oke, selamat siang. Jadi pertama-tama kita instalkan softwarenya dari CD bawaannya. Nah, kebenaran saya sini sudah install. Namanya ini JWM Patrol Manager. Ya, setelah diinstal, kita buka programnya. Password bawaannya 999. Login. Nah, kebetulan saya sudah buatkan data-datanya, jadi tinggal pilih data maintenance, terus restore data. Nah, ini restore datanya saya sudah buatkan di flash disk bawaannya. Tinggal masukkan posisi di flash disk ini, tinggal open ya. Nah, setelah itu mungkin untuk basic operator data read. Nah, nanti untuk setiap pagi itu harus diambil data dari alatnya. Colokan alatnya ke laptop atau komputer, terus klik ini read data. Nah, nanti kalau setelah itu muncul tiap hari datanya diambil. Ya, untuk pelaporan kita tinggal pilih ini patrol report, isi tanggalnya, terus plane name-nya pilih yang jadwal keliling. Nah, nanti ambil data. Ini kita mau lihat data semua data atau normal data atau omission data. Yang omission data itu yang tidak kelewat keperiksa atau tidak diperiksa. Nah, nanti tinggal dibuat. Nah, ini seperti ini. Misalnya omission data, klik. Nah, nanti ini saya tadi coba untuk beberapa saat. Oh, ini yang jadwal kelilingnya ini kosong semua karena kita tidak melakukan cek. Nah, untuk ini contoh percobaan saya ini pakai yang atau pen 2. Untuk contoh saja. Nah, nanti ini kelihatan di sini. Yang jadwal yang pertama kita ini tinggal klik saja. Nah, yang jadwal putaran pertama ini ada yang tidak terkontrol di indah 2. Terus ini yang jadwal kedua semuanya terlaksana. Yang ketiga tidak terlaksana semua. Nah, ini tidak yang keempat tidak terlaksana semua. Nah, kalau yang dikontrol misalnya ini untuk semua data. Nah, ini seperti ini laporannya. Ini yang kosong ini yang tidak, yang kelewat ke kontrol atau tidak dikontrol ini. Nah, ini untuk pengontrolan ini waktunya harus tepat ya. Jadi dimulai dari jam 5 sore sampai jam 7. Satu putaran itu tidak boleh ada yang lewat. Dari jam 5 sore sampai jam 7 malam, terus jam 7 malam sampai jam 9, dan seterusnya. Jadi ini nggak bisa asal. Jadwal kelilingnya dari jam 5 sampai jam 7, satu putaran. Nah, kalau kita melakukan dua putaran, terbacanya tetap satu putaran. Nah, misalnya kita mau tidur nggak diperiksa, di ini aja yang satu jam itu dilakukan dua putaran langsung. Nah, itu pasti ketahuan di laporan ini.
ya, apabila kurang jelas tinggal ditanyakan kepada saya. Ya, kalau setelah ini nanti tinggal di print preview. Nah, ini yang mau di print yang mana, yang kelewatnya atau yang tidak kelewatnya, nggak di print juga nggak apa-apa. Ini kan hanya untuk memeriksa apakah dilaksanakan atau tidak pemeriksaan kelilingnya. Oke, sekian dan terima kasih.